On. Hai. Oke. Okay. Aneh rasanya udah lama enggak nge-vlog. It's so weird. Hai, selamat datang lagi channel gua yang channel yang udah hampir meninggal ini tapi for some reason bangkit lagi. I don't know why. But welcome, welcome. Kalau kalian baru di sini, kenalin nama gua Glenn Juliver dan kalian ada believers. Yay. Oke. Okay. Vlog hari ini tentang Caramel, this dog right here, yang akan ikut apa itu namanya dog show, dog contest segala macam. So come here Caramel, come here, come here, come here. Mau? Ini mau deh. So Caramel, kita akan ikut show. Dia akan fashion show, dia akan atraksi, dia akan lomba lari. Pokoknya seru banget. Ini pertama kali di kota gue, di kota Jambi, pertama kali banget. So ya, yeah, dan kalian akan ikut. Mau gak mau, terpaksa kalian harus ikut. Gimana pun juga, kalian akan ikut. Oke, okay, jadi ini Caramel before. Ntar afternya pas udah di sana. So, ya, yeah, kalau kalian suka sama vlog-vlog tipe begini, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Udah mau tinggal gak, deh? Oke. Okay. Gue harus mandi. Ya. Yeah. So, yeah, sekarang kita akan OTW ke tempat show-nya berlangsung. Oh my god! Jadi dia itu kayak congsam gitu. Iya kan, ini kan temanya kayak Imlek-Imlek gitu kami kan bikinnya. Imlek. Iya kan, deket Imlek nih, Februari. Ooh, she's so cute! I cannot! So, yeah, alasan kenapa Olaf nggak ikut? Karena Olaf anjing murah dan Caramel anjing yang berkelas. Enggak lah, enggak. We love Olaf. Olaf, kalau kamu nonton, oh, Olaf gak mungkin nonton ya. Okay. So yeah, to the show. Woo. Rame ya. Gue hampir mati deh. Jadi acara ini tuh diadain sama Ipo Pet Shop. Jadi ini kayak pet shop paling keren di Jambi yang pernah gue lihat. So kalian harus follow Instagramnya. Instagramnya ada di sini atau ada di link description bawah. Ini ya. You should check it out. Baik, terima kasih. Dan nama anjingnya Caramel. Wow, Caramel. Beri tepuk tangan dong buat Caramel. Wow, so cute. Wah, ini kayaknya Valentina nih. Valentine nih. Ya, ini masih sama jenis anjing poodle. Oh iya. Iya, itu Caramel dengan baju pinky-pinky. Lumayan. Mau kok. Joy, mau kok. Ada masih ada harapan.
kok ini. Iya, iya, orangnya enggak ada. Orangnya enggak ada. Iya, siap-siap aku sekarang lawan. Tiga. Mana sih? Oh, Be. Aku mau nanya ya. Plus ini bukan baju, tapi ini diwarnain, dicat. Nah, gue mau nanya nih, kalian mau gak kalau Olaf aku giniin? Ini anjing aku nih. Wow, tapi kamu juga anjing. Anjing gak boleh bawa anjing, ya. Setuju gak sih kalau Olaf atau Carmel aku warnain gini? So ya, comment down below. Yeay. Iya, kalau Olaf saya cakep. Iya, kalau Olaf masuk. Masuk, sudah siapa nih kok kalau boleh tahu nih kok? Udah ya. Ya, terima kasih. Baik. Nomor undian 020. Siap-siap 020. Eh, lolongan. Lolongan. Dia yang lolong ya. Lolongan. Nah, nah, makanya. Jambirian Husky. Baik, inilah Niki ya. Beneran ya? Kita 023. 023 atau nama Kurama. Kurama, nama pemiliknya Adi. Jadi ini adalah anjing pelacak gitu. Belgian, Belgian ya? Iya. Oh. Jadi ini bisa ngelacak gitu ya, Pak? Iya, ini nanti kita mau ada atraksi-atraksi. Ya. Oke, ntar aku rekam juga. Gila. Dia kalau udah ketemu mainannya, dia agresif. Oh. Dikira dilempar. Oh iya, dia diam ya. Oh. Good boy. Iya, pinter ya. Udah terlatih. Eh, tapi mukanya mirip banget loh sama German Shepherd. Iya. Kupingnya. Sip. Gila. Ini bisa tegak duduk gitu. Keren. Ya. Kak,
aku suruh dia sit sama up, biasa di rumah selalu mau grogi. Mungkin dia grogi, demam panggung. Atau kecapean udah malam. Enggak, demam panggung. Wait, dia demam panggung ya. Banyak orang kaget. Iya, dia demam panggung, so. It's okay. We love you, Caramel. Udah siap semua kumpul di sini ya. Kalau enggak. Jadi di sini penilaiannya itu berdasarkan 3 kategori tadi. Menanggung kekalahan. Kategori untuk nomor juara 2. Iya. Digabungkan juga penilaian dengan 3 kategori itu, yaitu atas nama pemiliknya dulu atau nama anjingnya nih? Pemilik. Nah, ciri-cirinya pemiliknya ini pakai bajunya warna hitam. Ben. Baju warna hitam, terus bawahannya jeans. Oh itu koko aku juga pakai baju hitam ya. Bawa jeans juga ya koko ya. Terus sendalnya garis-garis. Enggak kok, aku ini pakai garis-garis juga. Salah. Dan pakai topi. Beri tepuk tangan dong buat koko Glenn. Karamelnya dengan pinggi-pinggi. Baik, untuk juara satu. Setiap jam 11 sampai jam 5 sore. Iya, menang di lari ya kayaknya. Inap, Pak. Superior, Pak. Dapat inap. Baiklah, terima kasih semuanya para peserta. Kopi. Nah, dengan berakhirnya acara ini, maka berakhir juga acara kita. Oke, jadi ini gue udah di rumah. Sekarang jam... Buset, ini udah hari yang baru. Ini udah 12:30 pagi. Tadi habis kontes gue pergi makan dan gue udah pergi sama temen gue. So, gue gak nge-vlog, sorry. Caramel... berhasil juara 2 di dog kontesnya. So, come on man, focus. Okay, jadi ya, Caramel juara 2. And I'm so proud of her. Jadi hadiahnya gue dapat nginep gratis di Hotel O2 Western. Dan dapat voucher makan juga. Ini dia hadiahnya. Ntar Caramel akan dapat piagam juga. Oh my god, I'm just so proud of Caramel. Makasih juga ke kalian yang udah support Caramel juga dari DM-DM Instagram. Kayak bilang, ayo pasti bisa segala macam, banyak-banyak DM. Thank you so much, banyak juga yang congratsin setelah gue instastory kalau Caramel menang. I don't know, I'm just so proud of Caramel tanpa ada persiapan apapun whatsoever. Caramel gak bisa jalan pakai tali, jadi gue hajar aja jalan pakai tanpa menggunakan tali anjing. I don't know, I'm so proud of her. Dia lagi tidur sekarang, gue gak mau ganggu, dia pasti kecapean banget. Dan kalau kalian nanya kenapa Olaf, gak Olaf yang diajakin kontes aja, karena Olaf itu terlalu lasak. Dia susah denger. Tapi itu yang buat Olaf unik. Tapi kayaknya uniknya gak sampai ke dog kontes dia Olaf. Olaf cuman anjing yang begitu sweet untuk dimainin aja. Gak sampai ke kontes kayaknya. Bukannya berarti gue bilang Olaf gak worthy untuk kontes, tapi... ya gimana ya? Tapi gue kayak bilang gitu ya. Ya pokoknya kalian ngerti lah maksud gue. Olaf tuh gimana ya? Dia terlalu lasak untuk ikut kontes menurut gue gitu. Mungkin gue harus latih dia lebih baik lagi supaya dia bisa lebih tenang gitu kalau di untuk ikutan kontes gitu. Tapi yang penting sekarang Caramel menang. That's all that matters. And I'm so proud of her. Yeah. I'm so proud of her. Yay. Caramel champion sekarang. Ya walaupun gak juara 1, gue gak expect, bahkan juara 3 pun gue udah seneng banget. Gue pikir pertama ada harapan, gue pikir Caramel bakal, ya udah dapet harapan aja, oke lah. Ternyata gak ada harapan, cuma ada 1, 2, 3. Dan waktu juara 3 disebutin, bukan Caramel, gue udah bilang, ya gak menang deh nih. Juara 3 aja udah bukan Caramel. Gak taunya dapet di juara 2 ternyata. I'm so proud of her. Yeah. Anyway, thank you banget buat kalian udah ngikutin vlog kali ini. Sorry kalau gue gak banyak ngomong di vlog ini. I don't know. Susah untuk keep up sama vlog sama kontesnya. But yeah, thank you for hanging out with me today. It's so good to be back. And yeah, don't forget to leave a like, share, comment, and subscribe. Cause this too will end. Peace out. I love you all my believers. Bye.